biar gue diberdoa sama lele. Baru kita lempar langsung lap. Masuknya enak. Left out, left out. Disurahkan baik, guys. Ayo lauk pada gimana? Leuer. Nah, menang jadi karung ya teh. Goblok. Menang jadi karung. Gusti Nu Agung, kita dapat karung. Waduh, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing mania buat para yang hobi mancing ya. Hari ini kita mau mancing di Cikundo City, teman-teman. Jadi saya akan menggunakan media yang dimana sebagian besar kolam Galatama Lele itu melarang dengan media ini. Media apakah ini? Media ampas chicken, bro. Jadi buat teman-teman yang kemarin request cara pembikinan ampas chicken ini seperti apa, ya memang agak ribet ya, karena membutuhkan sekitar 5 hari untuk supaya ampas chicken ini bebas dari minyak. Nah, karena ini sudah kering ya, teman-teman. Dan ini di harga di kios Jackfish ini Rp20.000 per cup ini ya, dengan berat 500 gram atau setengah kilo. Kita akan pakai semuanya ya, teman-teman. Ini memang sudah kering ya. Jadi buat teman-teman, udah kering. Nah. Jadi memang ini butuh proses untuk menghilangkan dari minyak. Tapi memang ini juga nggak begitu kering gitu maksudnya, karena memang ada kadar minyaknya juga. Terus ampas si chicken ini kita dapatkan di bekas penggorengannya ya. Nah, ini bos, ini cukup untuk 3 sesi kalau di sini. Kita hancurin dulu, bro. Memang dirasa sudah cukup. Kita akan pakai 2 botol ukuran 3 mili esen daging. Apapun itu esen dagingnya, mau daging panggang, daging bakar, daging asap, pokoknya semua jenis daging yang ada di dunia silahkan pakai ya. Kita pakai 2 tutup, bro. 2 tutup, 2 botol ukuran 3 mili. Nah. 1 2. Kita udah kangen, bro, sama situasi Cikundo. Nah, kita aduk dulu nih ampas chicken sama esen dagingnya. Wih, udah wangi, bosku. Sebagian kolam ini banyak yang ngelarang ya umpan seperti ini, tapi kalau di Sukabumi sendiri sebagian juga ada yang memperbolehkan. Oke, bro, ini esen daging sudah tercampur sebanyak 3 mili, 3 mili berarti 6 mili ya. Kita ada pamungkasnya. Ini esen gober belenok. Kocok dulu, bro. Ini aroma kopi ya. Kita akan pakai 20 tetes. Yuk, hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau memang esen belenok ini kurang cukup juga, silahkan disodok lagi. Buat teman-teman jangan terpaku yang saya arahkan, karena setiap pemancingan itu airnya berbeda ya. Ini agak berisik, di kios lagi banyak pembeli, alhamdulillah. Nah, kita aduk lagi, bro. Ini kita lagi di kios Jackfish nih, teman-teman. Lagi rame ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, ini berkat teman-teman nih. Tetes lagi, bro, wangi apa enggaknya. Dirasa sudah cukup. Misalkan kalau ada kekurangan,
tinggal sodok lagi, tinggal tambahin lagi di empangnya. Sekarang kita gas langsung ke Cikundo City. Teman-teman, kita di Koncrong dapat lapak dua-dua, tapi karena pesertanya ini di minim ya, jadi di sini nggak ada induk. Jadi minimal itu harus di atas 18 baru ada induk. Jadi kita main totalan aja, main terbanyak ikan terbanyak ya. Mudah-mudahan mantap. Oh ya, di sini ada kamera nih, Den. Ya. Mantap bosku. Pakai karung bray, di sini mah bray. Bukan pakai koja, pakai karung. Umpannya cukup segini. Langsung kita lempar aja, bos. Dah. Tahan, bos. Oh, ya lau. Tahan, bos. Allahu akbar. Gusti nyengket, bro. Nyengket, bro. Waduh. Hampir gue dibedol sama lele. Musingin lelenya, euy. Enggak apa-apa, bos. Kalau di sini nyengket itu enggak bisa ditimbang, cuma masuk ke karung, bro. Aduh, parah. Astagfirullahaladzim. Mantap, wah. Yang dekatnya ikut badang-badang. Tahan, bos. Tahan, bos. Ternyata ikannya badang, bro. Aduh, ini mesti butuh bantuan. Badang di dia mah, bro. Iya. Komisi ini. Mantap, bro.
Jangan mandi, tisu, di mandian. Mantap bos. Berarti ikan susah makan itu ini yang gede-gede bro. Benang ini. Cocok. Aduh, sampai dimandiin gua. Apa-apa, yang penting strike bro. Langsung disambar bro. Aduh, pertama mantap. Lempar langsung guys. Mantap, bangun nongeng guys. Tidak. Jangan sampai nongeng guys. Baru kita lempar langsung lap. Makan dong. Aduh, ampun Yuma. Makan aku lampu tinggi pidana. Ah, Yuma tuh ah. Luar deh. Nyo, lesot gue tuh disurahkan wae guys. Aduh, nancep euy. Hati-hati, bro. Tahan, bos. Waduh, tahan bos, set, gitu aja bos. Karena ikannya memang sudah ngagunuk, udah ngahonye ikannya. Telan bro. Gini bos, langsung kita lemparin. Set, mantap bos. Lain lauk pada gimana ya, leur. Nah, menang jadi karung ya teh. Goblok. Menang jadi karung. Gusti Nu Agung, kita dapat karung. Waduh, parah. Karung. Paingan ngagunuknya. Aduh. Bang Jon ya, sudah ada nama. Sudah dapat aja. Bangun ieu terakhir yo. Aduh, salah jadi karungnya. Bro sini, bro. Ini karung. Waduh, masya Allah. Apa mungkin ikannya di dalam karung ini ya, bos? Aduh, rengsek ini mah. Aduh, gue sih ayo wayu mah. Pada nyamuk. Nyamuk gak, bang? Bang, nyamuk gak? Gede-gede bro. Ketiga.
ngelamun, guys. Di pedol. Kita lagi ngelamun, bro. Sepertinya ikan lagi seneng karena kita udah lama nggak mancing di sini, teman-teman. Hubungi nomor kontak person ayah ya yang mau mancing di Cikondo City. Silahkan. Banyak sih gini, kita udah pisah-pisahin tuh, udah dibulat-bulatin langsung dikail. Simpel ya, tinggal lempar aja. Wis, keren bos. Nih, buat tim WWF nanti saya tunggu di sini nih di Cikondo City. Terima kasih nih buat Om Biang Kerok, Om Tora, silahkan. Cuman di sini nyerok sendiri ya bro. Nakal bro. Terima kasih buat Om Tora, Om Sinyo, Nyonya Sinyo, terima kasih banyak. Selalu jaga silaturahminya ya, memang tanpa batas. Tim Warawiri mantap. Kita cek aja dulu timbangannya. 2, DJ, habis, masuk. Lapak 22. 2 genep 4. Keblek 2 genep 4 naon. Di karung hiji doan nya. Oke bosku, jadi pemancingannya sudah selesai dan seperti itu ya. Untuk masalah racikan terserah teman-teman mau ngeracikan seperti apa terserah. Cuman yang pasti kita kalau media ampas chicken ini yang namanya belenok itu sudah pasti hadir, terus yang namanya esen daging sudah pasti harus ada, dan untuk masalah tambahan yang lainnya silahkan saja ya. Ini terbukti bahwa memang ampas chicken kebanyakan makan, tapi ada moce tadi beberapa ekor mungkin ada moce. Hasilnya 26,4 gram, 4 on. Alhamdulillah, mantap. Sampai ketemu nanti di lain waktu, sampai ketemu di lain video. Salam dari saya Jack Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.